orang kata apa, sempena dengan pelancaran MV lagu single terbaru yang mana gandingan artis, orang kata apa, beberapa artis di Malaysia dan juga gandingan antara Suria Khan Malaysia bersama dengan WPE. Alright, jadi sebelum tu saya nak welcome kepada semua sekali. Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita ada Ustazah Siti Sakinah binti Mio Omar Baki selaku pengurusi Suria Khan Malaysia. Siap Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ada juga Kak Di, Puan Nuriana Marzi. Kita ada Abang Omar K kita. Kita ada Ikhwan Fatana, Mas Dewa Luda, Nabi Sufian, Fendi Ahmad, Naim Daniel, Ismail Izzani, Zainal Nazari. Ya, itu kita sebut penuh sebab nama dia penuh. Alright. Baik, ini insyaAllah kita nak borak-borak berkenaan dengan single terbaru With You ni, yang mana gandingan artis-artis. Tapi sebelum tu kita nak kenal dulu Suria Khan ni. Apa Suria Khan dan siapakah Suria Khan sebenarnya? Dan kita nak tahu juga belakang Suria Khan ni daripada pengerusi Suria Khan Malaysia sendiri, iaitu Ustazah Siti Sakinah binti Mio Omar Baki. InsyaAllah, silakan Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada semua yang menyaksikan live kita pada tengah hari ini. Okey, secara ringkasnya, Suria Khan adalah sebuah NGO, badan bukan kerajaan, yang kita ditubuhkan pada tahun 2012 sebenarnya dan didaftarkan secara rasmi pada 2014 dalam usaha untuk menyantuni dan membantu rakyat Suria yang sejak daripada tahun 2011 lagi berhadapan dengan situasi konflik kemanusiaan, di mana kalau nak dikirakan konflik kemanusiaan yang berlaku di Suria ni adalah yang terburuk sekali di dalam abad ini. Jadi baru-baru ni, March baru-baru ni, mereka dah cukup 8 tahun masuk ke tahun yang ke-9 dan keadaan masih lagi belum berubah. Dan sejak dari 2011 kami telah berfungsi sebagai salah satu badan NGO di Malaysia mewakili rakyat Malaysia untuk menyantuni mereka yang berada di Suria. Itu secara ringkasnya lah. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah Siti Sakinah binti Muhammad Baki atas perkongsian, kerana berkongsi sedikit latar belakang Suria Khan Malaysia. Allahu Akbar. Danish. Okey Danish. terkejut saya. Dan kita ada juga rakan-rakan yang lain. Bila kita cerita pasal tadi, kita dah tahu berkenaan dengan tragedi terburuk abad ini yang berlaku terhadap saudara-saudara kita di Suria yang tak pernah berhenti sampai sekarang ini. Walaupun kita di sini dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, tapi masih lagi serba mencukupi dengan apa yang ada lah kan. Bahkan bukan setakat lebih daripada cukup, berat badan pun duk naik ni. Kan? Betul. Baik, kita nak tahu juga idea tercetusnya Suria Khan Malaysia nak keluarkan lagu berbentuk kemanusiaan ini, katanya datang daripada Puan Nuriana Marzi. So kita nak tahu juga, ataupun kita panggil Kak D lah. Silakan Kak D, macam mana boleh tercetusnya idea ni Kak D? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Seronok tengok kita dapat sama-sama dalam ni. Alhamdulillah. Untuk sharing. Okey, nak cerita pasal lagu ni, sebenarnya Suria Khan dulu-dulunya dah ada lagu. Dah ada satu lagu pasal Suria lah, pasal kemanusiaan. Cuma lagu tu kita plan asalnya nak bagi supaya kita improvisekan lagu tu. Tapi banyak kekangan, tak jumpa dia punya master, apa dia panggil, master copy itu Omar cakap. Something lah. Dia punya tu kan, so tak jumpa, lepas tu macam-macam lah. And then bincang dengan Haji Kamal, kau ada cara macam mana nak producekan ataupun nak create satu lagu baru. So bincang-bincang, dia propose guna try tanya dengan Om Makin. So kita pun set lah jumpa kan hari tu, kita jumpa, bincang-bincang lah. Sebenarnya terinspirasi dengan lagu We Are The World kan, yang ramai-ramai dulu kan ada lagu terinspirasi macam tu lah. We Are The World tu, so lagu tu macam
macam happening lah. So why not kita buat something like that dalam versi kita, dalam bahasa kita yang supaya orang mudah faham kan. So bila dah discuss dengan Omar, dah discuss dengan tim WPE, mula-mula kita apa dapat orang kata apa quotation lah untuk produce lagu tu. Sekali tiba-tiba WPE kata dia nak fully sponsor the song kan. So alhamdulillah rezeki sebenarnya untuk orang Syria melalui Syria Care dengan WPE kan. So apa lagi, so kita rasa macam ini satu kerjasama yang sangat-sangat apa luar biasa lah, dengan nak tengok gabungan, tengok muka-muka anak-anak muda kat sini kan, di belakang tabir, di depan tabir semua kan. And then Azhar pun kita sama-sama kan workout untuk lagu ni, bawa pergi ke WPE, jumpa Omar, jumpa Ustaz, sama-sama. So macam itulah idea asalnya kita producekan apa ni, bukan produce lah, maksudnya kita cadangkan kepada WPE. Lepas tu untuk deal dengan Omar, so kita orang pun dah settle bab idea tu. Kita tunggu je lah untuk demo tu. Sekali demo sampai memang first time dengar je apa, saya dengan Azhar lah macam apa dok humming kan. Kita dok macam rhythm dia tu macam sangat sangat senang kan. Lepas tu share pula dekat Ustazah. Ustazah pun kata macam terbaik, maybe boleh buat, you know, can go far lah lagu ni kan, insyaAllah. So itulah asal usulnya, macam mana tercetusnya idea untuk kita buat lagu ni kan. Sebab kita sebenarnya nak engage budak-budak, anak-anak muda macam you all semua, untuk sama-sama apa ni contribute. Sebenarnya tak semestinya memberi manfaat melalui duit ke apa kan, tapi through you all punya expertise, you all punya bakat yang ada tu, dan kita satukan dan maka terhasil lah lagu ni. Kita kena dengar cerita komposer belakang tabir pula. Yang ini yang dari pihak Syria Care je kan, idea je baru kan. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak Kak Ali. Itu dia, kita nak jadi orang yang bermanfaat ni, tak tunggu kaya, tak tunggu banyak duit. Sebenarnya dengan ilham yang Allah bagi, kita boleh memberi manfaat pada orang lain kan. Kalau kita tengok antara lain sepanjang tempoh PKP ni, macam Naim Daniel, tiap-tiap ayah dia keluar lagu. So secara tak langsung memberi manfaat kepada orang lain di waktu PKP. Itu tu benda yang bagus juga. Nampak tak ilham Allah bagi tu. Baik. Tadi Kak Di dah mention berkenaan dengan komposer. Yelah, bila dah ada idea, kita nak kena tengok orang yang nak menterjemahkan pula lagu tu kan. Bila idea dah ada, tapi kalau tak ada orang yang nak menterjemahkan lagu tu, tak boleh juga. So kita nak tanyalah kepada, kita start, kita ada empat orang komposer. Kita start dengan Brother Omar K dulu. Bila macam Brother Omar K dah dapat orang kata apa, satu, bukanlah satu task, dia didatangkan dengan Allah, datangkan Syria Care untuk buat lagu kemanusiaan. So dengan dibagi pula satu, dia punya reference dia adalah We Are The World. So pada waktu tu apa perasaan Omar K ni? Okay, honestly saya happy sangat masa tu sebab kita orang memang dah lama nak buat projek-projek kemanusiaan kan. Sebab World Peace pun memang kita punya apa tu, goal, direction pun benda-benda yang macam positif. So memang Allah permudahkanlah. Alhamdulillah kita dapat bila kita approach kita. So kita orang seronoklah nak buat lagu tu. And then apa yang memudahkan kerja kita lagi, sebab lyrics tu Puan Diana dah buat. Dia dah tulis lyrics dengan Ustazah Sakinah kan. So melody tu kita inspired daripada lyrics tu sendiri. And then kita orang brainstorm, kita, and then reference tu kita guna We Are The World. Cuma kita decide untuk suntikkan nafas baru lah, bagi dia macam modern kan. Maybe yang tu Mas dengan Daus boleh explain lagi. Tapi maybe saya nak sentuh pasal proses rakaman tu agak menarik sebab dia memakan masa yang agak lama, lebih dalam rasanya 6 bulan macam tu. Tapi sebabnya kita buat secara berperingkat untuk satu lagu ni. Yes, untuk satu lagu ni. Sebab kita tak dapat nak cari tarikh yang semua orang available sebab ada ramai artis kan. So apa yang kita buat, kita rakam secara berperingkat, seorang-seorang masuk. So interesting lah sebab dia challenging, sebab kita kena record. Semua orang kena record the whole song, and then bila semua orang dah masuk, baru kita edit, baru kita cantumkan lah, kita potong-potong. So best lah, dia macam projek yang unik lah.
Baik, sambil kita nak tanya juga, tadi Om Aki ada mention Mas Dewangga dan Daus berkenaan dengan melodi. So macam mana Daus dan juga Mas nak orang kata apa, nak dapatkan melodi? Yelah, lirik sudah ada. Ada orang macam, saya tak tahu benda ni betul ataupun tidak, yang mana ada orang kata kena siap, biasanya kena siapkan melodi dulu dan baru boleh dapat buat lirik. Compete buat lirik dulu, siapkan melodi. Macam mana tu Fidaus dengan Mas Dewangga? Oh, dia tak kisah, mana-mana pun okey, melodi dulu boleh, nak buat muzik dia dulu dulu pun boleh. Tapi untuk lagu ni, melodi tu semua datang banyak daripada Fidaus lah. Yeah, actually sebenarnya projek ni dia menarik lah sebab macam projek ni kan saya, Mas, Umakir dengan Ikon kan. Ni first time memang kita orang empat orang memang duduk sekali empat dalam meja. And then kita orang compose macam tu kak. Time tu kak dapat. Macam oh ni. Oh lirik ni pop. Macam best lah. Buat lagu ni dia macam best lah. Sebab lagi pun macam Abang Umar cakap apa, kita orang memang nak gila-gila macam buat maksudnya humanity songs kan. And then alhamdulillah dapat. Terima kasih juga kepada Sedia Care sebab bagi peluang ni kat kami. Itu dia, alhamdulillah. So terima kasih Mas dengan Daus. Tadi bila kita dah tahu buat melodi, maksudnya apa yang saya dengar ni kurang tepat lah kan. Maksudnya boleh antara dua lah, sama ada siapkan lirik dulu ataupun siapkan melodi. Betul. Ataupun boleh buat melodi dulu dan baru siapkan lirik. Betul lah? Yeah. Betul. Baik, Ikhwan, kita nak tanya Ikhwan. Ikhwan juga terlibat secara langsung dalam pembikinan lagu With You ni. Yang pertama kita nak tanya, ada orang nak siapkan lagu kemanusiaan ni, dia mesti ada certain konsep yang tertentu sahaja ataupun genre yang tertentu sahaja. Tapi macam Ikhwan ni macam mana? Adakah betul ataupun dia boleh je macam-macam genre untuk buat lagu kemanusiaan? Okey, pertama sekali alhamdulillah syukur pada Allah SWT sebab memberikan kita semua ilham lah untuk menyiapkan lagu ni. Dan saya juga berasa sangat-sangat bersyukur dan teruja sebab dapat terlibat sama sekali dengan World Peace Entertainment untuk menyiapkan lagu ni. Pada saya sangat bersyukurlah sebab Omar K bagi saya peluang untuk menulis lagu bersama dengan rakan-rakan yang lain. Pada saya ni peluang yang menarik lah, pasal kita buat lagu kemanusiaan ni, kita punya target dia satu je lah, kita nak sampaikan message tu lah. Yang penting message tu sampai, dan yang benda lain tu maksudnya orang nak dengar dan apa ni, lagu ni diterima tu kita fikir kemudian lah. InsyaAllah kalau ada rezeki ada. Dan berbalik pada soalan tu, genre ni sebenarnya tak kisah sebenarnya. Apa-apa genre pun sesuai. Cuma bila kita dapat reference daripada Kak D, Kak D nak lagu yang ke arah Michael Jackson kan. So kita macam kita fahamlah konsep dia dan kita cuba suntik sesuatu yang baru, which is itu apa, kepakaran budak-budak baru seperti Mas Dewangga dan juga Daus. Mereka sangat arif lah benda-benda moden ni. Jadi saya jadi seronok lah bekerjasama dengan diorang kan. Sebab sebelum ni saya banyak bekerjasama dengan Omar K saja. Tapi bila saya dapat peluang bekerjasama dengan Mas dan juga Fidaus ni, memang sangat-sangat luar biasa lah dia punya hasil. Dan genre ni sebenarnya tak ada masalah pun. Apa-apa pun janji, mesej dan juga lirik tu yang penting. Itu saja. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Ikhwan atas perkongsian. Walaupun duduk jauh, Nur di overseas sana, tapi kita bersama live kita pada petang ni, insyaAllah. PKP jauh sikit. Tapi alhamdulillah lah, sambil-sambil bercuti kan. Okey, tadi kita dah dengar konsep melodi dan juga lirik dan sudut whatever genre juga, so maksudnya tidak ada masalah. Dan ini juga kalau kita tengok nak jadi macam tadilah, back to the basic, nak jadi orang yang bermanfaat tak mesti ada duit, tak semestinya kena kaya. Kita boleh bantu dan juga menjadi orang yang bermanfaat dengan apa sahaja kemampuan yang kita ada, insyaAllah. Baik, tadi kita dah dengar dari sudut side mereka yang di belakang tabir kompos lagu ni daripada 6 bulan, Omar kita cakap 6 bulan makan masa nak siapkan satu lagu ni. Kita nak bersama pula dengan penyanyi-penyanyi. Kita ada sepatutnya 5 orang, tetapi yang dapat bersama kita ini 3 orang saja, Naim Daniel, Ismail Zani dan Dennis Sufian. Lagi 2 dia orang tak dapat hadir sebab ada kekangan yang tak dapat dielakkan. Kita ada Kai Bahar dan juga Harif Baba. Alright, kita nak tanya Naim Daniel dululah sebab dia sangat aktif sepanjang PKP ni. Saya mesti dia ke Instagram. Lagu-lagu baru dia. Satu hari satu lagu. Okay. Satu hari satu lagu. Itu yang luar biasa tu. Kita nak tanya Naim lah.
perasaan Naim sendiri bila diberi peluang, bila Naim dapat tahu nak menyanyi lagu kemanusiaan ni, apa perasaan Naim sendiri? Naim rasa secara generally-nya, untuk menjadi seorang entertainer tu, kita kena menyeluruh, bukan sahaja menghiburkan tapi malah menyedarkan. So, bila Naim dapat this kind of song daripada The Team from World Peace and also the collab dengan Syria Care, lagu ni kita boleh selitkan juga unsur dakwah, di mana kita nak buktikan anak muda juga bukan hanya berfikir untuk entertainment all the way 24/7, which is kita juga selitkan juga untuk kita punya kesedaran, awareness kita nak bagi dekat orang, macam mana kita nak reach out kat luar sana, and also macam mana kuasa anak muda sekarang untuk menjadi suara bagi mendengarnya benda ni. Jadi, ini adalah satu kolaborasi yang memang excited bagi ni, sebab macam bila terus dengar demo balik pun dan cakap kat Abang Umar and the team, lagu ni memang dia dapat bagi nafas baru ala-ala macam lagu We Are The World and The World. So macam I'm proud to be part of this project. Thank you so much. Wow, itu dia Naim Daniel. Walaupun jauh dekat bulan kan? Ya. Yeah. Ini masih lagi Sifa Corona. Dia PKP jauh sikit, jauh lagi jauh daripada Ikhwan. Okay, kita nak tanya Ismail Izani. Bila Ismail Izani dah jadi a part of daripada mereka yang dipilih untuk menyanyikan lagu With You ni, bila nak dapat je demo? Yelah, sebab orang tahu konsep Ismail Izani tu daripada keluar first lagu Sabar sampai ke lagu baru Nyawa ni, dan bila Mae dapat je demo lagu tu, apa yang Mae rasa? Okay, dapat je demo tu bagi Mael, of course saya excited dan saya sangat-sangat macam mana berbangga untuk be one macam one dalam projek ni, salah satu penyanyi dalam projek ni, sebab kita dapat tahu yang dalam lagu ni ada pelbagai artis dan artis masing-masing ada kelebihan sendiri, ada tone sendiri. Jadi ini adalah satu benda yang saya rasa Ismail, okay. Kita record. Oh, okay. Okay. Kita record like satu-satu, like tak boleh nak gather ramai-ramai. So itulah benda yang barulah untuk kita semua. Dan untuk berada dalam lagu ni juga, it's a huge thing. Sebab bagi saya, suara daripada anak-anak muda ni sangat-sangat penting. Sebab macam kita tahu, anak-anak muda ni, dia bagi saya it's a main thing juga. Sebab kita nak kena spread the awareness lebih daripada before lah, insyaAllah. Itu dia, insyaAllah. Kalau macam Dennis sendiri, selaku orang kata apa, penyanyi yang baru berkecimpung dalam industri nyanyian ni kan, macam mana orang kata apa, yelah, you baru nak mulakan kena, kalau nak compare tu macam Ismail Zani dan juga Naim Daniel, dia ada a few songs yang dia nyanyikan. Macam awak baru nak bertapak, tiba-tiba kena nyanyi lagu kemanusiaan, which is mungkin lain sikit daripada awak punya konsep. Apa pendapat awak? Ya, bagi saya memang lain, sebab sebelum ni pun saya biasanya nyanyi lagu-lagu cinta apa semua. So ni kira macam new experience lah, macam pasal lagu kemanusiaan. So kira ni first time. So bagi saya benda ni bagus juga, sebab kita mengajak orang untuk buat kebaikan, which is kita donate untuk warga Syria. So kira at least macam berkat dekat situ ada lah. So saya pun dapat terlibat sama dalam lagu ni. Masya-Allah. Okey, Naim, nak tanya awak. Orang kata apa, sejauh mana awak rasa, pendapat awak, lagu-lagu kemanusiaan ni boleh dapat tempat dekat hati pendengar dan juga peminat muzik? Yang mana kita tahu anak-anak muda ini, kalau tak K-pop, dia akan minat lagu-lagu yang berbentuk cinta kan, bentuk-bentuk memang tangkap lele kan. So, pendapat Naim Daniel sendiri, Naim Daniel sendiri, bila keluar lagu kemanusiaan ni, adakah Naim rasa lagu ni boleh dapat sebenarnya? Atau kata apa, menjentik hati-hati penonton-penonton ataupun pendengar-pendengar dekat luar sana? Itu merupakan peranan kita sebagai yalah, kita kata newcomers kan, artis baru semua ni, which is kita have to berani untuk bereksperimentasi. Sebab Naim tak rasa kalau macam kita buat satu lagu and kita anggap benda tu sebagai as a final thing in our life, kita have to keep on trying and everything. Sebab Naim percaya usaha tu akan menjaminkan segalanya lah. And macam mana lagu kemanusiaan ni juga, kalau kita nak alignkan taste anak muda zaman sekarang, kita haruslah ikut macam mana rentak anak muda zaman sekarang yang nak dengar lagu-lagu macam tu. Jadi kita sajikan sebagaimana telinga yang mereka ingin dengarkan. Jadi kalau bila kita dah sajikan dalam bentuk pop dan sebagainya, mungkin ianya menjadi satu benda yang macam kita kata sebagai easy listening. So itu yang kita try terapkan dalam lagu With You ni. Dia fresh and dia juga adalah salah satu cara baru lagi untuk kita sampaikan awareness dalam music yang berbentuk segar macam ni. So
So insyaAllah. Sebab kita pun memang target Saudi kita lebih kepada yang macam ni kan, untuk anak-anak muda ni juga kan. So insyaAllah kita. I see. Baik, baik insyaAllah. Okay, sekarang ni saya nak bagi peluang kepada Ustazah Sista Kenaf binti Mioma. Ada sesuatu yang Ustazah nak sampaikan kepada kita semua insyaAllah. Silakan Ustazah. Okay, tadi sewaktu saya cuba apa ni terjemahkan lagu ni, sebab lagu ni basically ditujukan sebagai memberi harapan kepada para pelarian di Syria. Sebab biasa kita pelarian ni kita guna istilahnya hanyalah orang yang keluar daripada negara mereka. Yeah. Kita jadi pelarian di negara orang lain. Tetapi dalam kes rakyat Syria ni, mereka menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri. That is the part yang sangat menyedihkan, di mana mereka terpaksa berpindah from one place to another because of the bombings and the shellings dan macam-macam jenis senjata yang digunakan ke atas mereka, sama ada dari segi bom Bosphorus, bom barrel, bahan kimia yang dijatuhkan kepada mereka menyebabkan mereka tercungap-cungap, mati kerana cuba menarik nafas, dan semakin mereka menarik nafas itu semakin membawa mereka dengan kematian. So mereka dah berpindah-pindah dan sekarang kebanyakan daripada mereka berada di kawasan utara Syria. Jika sebelum ini pun sudah dalam lebih kurang 3 juta orang di kawasan utara itu, dengan kebanjiran baru-baru ini ya, pada bulan 12 yang lepas, di mana berlakunya pengeboman yang sangat dahsyat di kawasan selatan Idlib dan juga utara Hama, menyebabkan lebih daripada 1 juta orang pula yang berpindah. Jadi saya dan tim sempat pergi ke Syria pada November, ujung November tahun lepas, belum kejadian tu. Masih saya sampai sana pun, kat mana-mana yang kita lihat semua tu adalah orang yang tinggal dalam kemah, banyakkannya dalam kemah. Jadi bila boleh bayangkan kemah dalam musim sejuk, tidak ada kelengkapan, tidak ada elektrik, tidak ada pakaian yang mencukupi, tidak ada alat pemanas, tidak ada makanan, memang adalah satu yang sangat menyedihkan. Tetapi mereka seakan-akan mendapat satu semangat dan satu kekuatan bila kita datang. Walaupun kita tak bawa apa-apa, kehadiran kita, kebersamaan kita dengan diorang tu sangat bermakna bagi mereka. So bila saya buat terjemah, cuba terjemahkan lagu ni, sebab saya fikir they need to know. They need to know that this is our contribution to them. This is our part, di mana kita bersama-sama dengan mereka dalam mereka melalui hari-hari yang sangat-sangat sukar ni. We cannot imagine what they are going through. I mean, walaupun saya pergi ke sana, kalau saya nak duduk satu hari dalam keadaan macam mana dia orang duduk pun, saya tak yakin saya it's that hard. Dengan kelengkapan yang tak ada dan sebagainya. And now it's coming to Ramadan. And of course, kita kat sini bergembira tak ada pasar Ramadan. Pasar Ramadan. Dia orang on a daily basis pun food is very scarce. Kalau ada pun roti tu hanyalah tepung, air dan garam. So tidak ada bahan nutrients dalam itu. So kita nanti bulan puasa bagi input, ada makanan tu dah, you know, is every day. It's not just the help that they need, not just in Ramadan actually. But of course, because Ramadan is Ramadan and it's very special to us all. So we want to do something for them. So SyriaCare sempena kempen Ramadan akhir yang ke-8, alhamdulillah buat permulaan, bagi penyediaan permulaan kita dah hantar hampir RM900,000 ya. Dan saya baru saja dapat gambar-gambar pun pek-pek makanan sedang disiapkan untuk diagihkan, alhamdulillah. All these contributions partly because of your support, all everyone kan. And these things can actually tear me. So when I kept reading the lyrics kan, macam saya bagi lirik tu kepada salah seorang orang Syria, Syekh Samir, kita punya penaung, kita punya penasihat. Dia cakap Jamil, dia kata. Dia kata the lyrics is beautiful and the song is beautiful. Penyanyi nyanyi dengan penuh perasaan. So he's very thankful, and I guess is on behalf of the Syrian people. Thank you so much. On behalf of SyriaCare, thank you so much pada semua yang menyertai kita dalam projek istimewa ni. Semoga Allah memberkati kita semua dalam usaha kita. Semoga kita dapat, you know, an impact to what we are trying to provide to them in Ramadan. And satu lagi, ada satu projek khas, iaitu projek wakaf yang kita namakan Kampung Malaysia, di mana kita bina rumah yang kita namakan Kampung Malaysia. So insyaAllah
kita sedang berusaha untuk mencukupkan 50 penyertaan pertama. Kita dah dapat dalam 25. So nak target sebelum Ramadan ni dapat lagi 25. So at least, kita, I mean, there are millions of people that need help. If, kalau kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. If we can give houses, Kampung Malaysia tu ada 292 rumah. Kalau kalau kita boleh 292 rumah, times 5, dah berapa ribu orang dah dapat manfaat dari situ. So, insyaAllah kita gerakkan bersama-sama. Thank you so much sekali lagi. I don't know how to thank all of you, Omake, since the very first time we met. Very inspiring and all your singers macam the best, insyaAllah. WPE, thank you so much. InsyaAllah kita harapkan lagu ini akan pergi lebih jauh lagi, insyaAllah. And thanks of course to my dear sister, my colleague and my partner in crime. She's my partner in crime also, Kak Di. Dia untung, dia tak mana-mana pun dia kakak. So I'm always the tour one. So, Alhamdulillah, it's been a great journey in producing this song. Yes, I hope this song akan pergi lebih jauh. Memberi nafas baru pada lagu-lagu yang diciptakan di Malaysia. Even ada orang cakap, oh dah, saya dah lama dah menanti lagu-lagu macam ni from Malaysian singers. So, thank you to all. Thank you so much. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah Siti Sakinah binti Nur Baki. Itu dia antara sedikit perkongsian daripada Ustazah dan antara projek-projek yang sedang dilaksanakan oleh Sirakan Malaysia sendiri. Yang terbaru adalah projek wakaf perumahan wakaf Kampung Malaysia, Ustazah, untuk rakyat-rakyat di Syria. InsyaAllah. Baik, kita nak tanya kepada, sambung kata kepada penyanyi-penyanyi kita lah yang ada sekarang ni, Naim Daniel, Ismail Zani dan Denis Sufian. Rata-rata kalau kita tengok, tiga-tiga orang ni kita boleh katakan sedang keluar, ada lagu baru yang sedang dikeluarkan, yang sedang dipromosikan, betul eh? Kalau macam Ismail Zani ada Nyawa, kalau Naim Daniel, the latest one apa Naim? Lagu Sembah. Baru? Sembah featuring dan juga Denis Sufian juga ada lagu baru. Masing-masing ada lagu baru yang sedang dipromosikan. So bagaimana? Biasanya kalau kita tengok setiap satu lagu dikeluarkan mungkin mengambil masa paling kurang 6 bulan untuk promosi lagu. So macam sekarang ni dalam waktu yang agak dekat tiba-tiba keluar pula lagi lagu kemanusiaan. So macam mana you all manage benda tu? Silakan. Untuk ketiga-tiga lah, siapa nak jawab dulu? Mungkin Naim ke El ke ataupun Denis. Boleh Ismail sebab dia rilis dia paling baru. Ya. Yeah. Okay. Okay, silakan, silakan. Okay, first of all saya nak cakap Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sebab kita pun tahu sekarang tengah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi sebenarnya ada banyak benda yang kita susah untuk buat lah. Bukan sahaja di untuk lagu promotion lagu saya tapi dengan projek ini juga. Tapi Alhamdulillah bila tengok komen and tengok story Instagram saya pun ramai yang dengar lagu-lagu lagu ini. Lagu yang kita buat as a special project ni. Dan benda tu is a very big thing lah for me sebab bila kita nampak anak-anak muda dapat repost story dengan lagu ni and tengok komen semua memang ada cakap yang orang okay, benda-benda ni penting. Oh asyik sangkut-sangkut okay. Saya sangkut-sangkut tadi sikit dekat bulan lain laju lah. Lain laju sebab dia sifat rumah dia tak ada apa-apa masalah kat sana. Okay. So bagi saya untuk promotion tu memang susah tapi we will try our best lah. No matter what. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright, kalau mungkin Naim ataupun Denis silakan. Denis? Okay, kalau saya macam oi, yang berhormat eh. Okay, macam saya cakap tadi memang agak susah juga sebab sekarang ni macam PKP kan sekarang. Cuma bagi saya semua bergantung kepada rezeki juga. Tak kisahlah kalau kita release lagu tiba-tiba ada release lagu lain lagi, tak kisah. Itu semua bergantung kepada rezeki. Dan saya rasa lagu kemanusiaan ni juga ramai orang suka. So for me tak ada masalah. Semuanya okay je. Alright, kalau mungkin Naim ataupun Jerry silakan. Okay, Naim silah, silakan. Naim. Okay. Dengan sebelum tu siapa yang ada, siapa yang ada buka live tu minta slowkan volume sebab dia jadi dengar repeat. Okay, so Naim, silakan Naim. Jadi saya percaya kita semua ramai yang terkesan dan juga tertekan diakibatkan PKP dan juga wabak yang melanda ni.
ianya tidak menjejaskan mana-mana, ianya menjejaskan memang ramai pihak dari segi mana-mana industri kita pun, even dalam industri hiburan sekali. So macam sekarang, this is a new thing yang untuk kita adapt. Tambah-tambah lagi dalam industri muzik ni, macam kita nak release lagu dan sebagainya, mungkin kita perlukan sebarang kita kata sebagai method lain lah kan untuk promosi lagu tu. And alhamdulillah kita dimudahkan sebab abad ke-21 ni kita diberi kemudahan dengan teknologi dan sebagainya. So kita dapatlah berkumpul di sini, Masya Allah. So tak kisahlah di bulan ke, di langit ke, di friend San Francisco, kita semua dapat berkumpul. And ya, kita dapat release juga lagu. So kita dapat tunjukkan kat sini, hikmahnya adalah walaupun jarak memisahkan kita secara fizikali, tapi secara maya ni kita mesti boleh bersama. Itu yang lebih penting. Dan kita sama-sama dapat berkongsi benda baik. Ya, itu dia. Tapi macam dari sudut single tu, bila Sembah keluar dalam waktu yang kira kurang 6 bulan kan, keluar pula With You ni, so tak clash ke? Ataupun macam mana you all manage? Naim? Kita orang bantai je sekarang. Release je banyak lagu semua kan. Bagi saya macam ni lah. Macam we as a entertainer and a singer, lagi-lagi kita yang bagi suara untuk anak-anak muda ni, bagi saya, macam saya, Danish and also Nahim, kita orang pun rasa macam I guess we all feel the same thing, which is kita release lagu ni is a part of us, which is kita orang ni passion dekat lagu. So bagi kita orang, macam Danish cakap tadi, rezeki, tapi itu satu. Dan satu lagi, bagi saya, kita release lagu ni untuk positive message juga. Sometimes macam Danish pun, walaupun lagu cinta, ada the positive message kat situ. Even Naim macam lagu Sebar tu very meaningful. Dan bagi saya, kita orang memang seperti biasa akan start juga. Okay, silakan Naim. Jadi macam tu lah. Ismail. Ha? Tadi start, Ismail. Alamak, lupa lah nak cakap apa. Point tu dah sampai dah. Ha, point sampai. Kita faham. Tapi point tu dah sampai lah, insyaAllah. Yeah. Okay, baik. Sambil tu kita nak tanya juga dekat Kak D, sebab antara orang kuat juga untuk Kai Baha, yang mana melibatkan Kai Baha bersama-sama dalam lagu With You ni. So Kak D mungkin boleh sharekan sikit macam mana. Yelah, kita pun tahu sebenarnya semua artis ni, lima-lima orang ni, masing-masing dah ada jadual yang tersendiri, mungkin untuk setahun ni punya perancangan. Tapi dia orang boleh allocatekan juga masa untuk nak bersama-sama jayakan projek With You ni. So dari sudut on behalf Kai Baha ni, macam mana Kak D boleh libatkan sekali Kai Baha? Sebenarnya saya saya tengok lah macam Naim dengan Mael pun sebenarnya macam memang geng jugalah dengan Kai kan. Macam adalah nampak macam bila you all perform apa semua tu. Dan kebetulan Kai memang dah lama dengan Siria Care sebenarnya. Jadi kita bila idea untuk buat lagu ni, bila kita bagi tahu kepada pihak World Peace, WPE, mereka mencadangkan untuk gunakan orang kata anak-anak muda ni lah, macam Naim, Mael dengan Danish, even Haris. Dan kita sebagai macam Kai tu sebagai penampilan istimewa lah, dia mewakili ikon kemanusiaan Syria Care. Dan sebenarnya kita nak supaya even Naim, Danish dengan Mael dan Haris pun boleh jadi ikon kepada kerja-kerja kemanusiaan kan, kepada Syria Care ke. Sebab macam contoh okay, macam Ikhwan pun walaupun dia belakang tabir, dia sentiasa ada dengan dekat dengan kita kan. Bila kita buat program, dia selalu je datang. Betul kan Ikhwan kan? Okay. And then, walaupun dia jauh, dia overseas ya Kak. Dia jauh overseas tapi dia tetap bagi sokongan. Dekat-dekat Danish pun pernah ikut kita pergi ke jelajah kemanusiaan RPT kan. Kita sebenarnya dah ada jaringan-jaringan tu kan. Jadi sekarang kita nak memperkukuhkan lagi. Dan since macam Kai Baha kebetulan dia maklumkan pada saya dia ada another project waktu ni, jadi dia tak dapat nak bersama dengan kita. Tapi dia akan tetap bersama-sama dengan you all semua dan kita semua untuk make sure lagu ni, message dia sampai kepada
lebih ramai orang dan betul, boleh pergi lebih jauh kan, insyaAllah. Ha, so kita harapkan gabungan yang kuat dalam kalangan anak-anak muda ni boleh jadi contoh kan. Anak muda ni bukan saja yang front end ni, bukan yang menyanyi saja. Tu macam Firdaus, yeah, macam Mas kan, yang belakang-belakang tapi Omar pun sikit lah muda kot kan. So maksudnya orang-orang yang di belakang tu pun ada new ideas, new apa ni, creativity yang baru blend pula dengan penyanyi-penyanyi muda ni. So dia punya outcome dia insyaAllah, sebab semalam tengok dekat komen-komen tu very positive dan very orang kata apa, so inspiring kan, sebab semua orang rasa macam lagu tu fresh kan. Ha, tengoklah tenaga-tenaganya, bukan seorang yang buat lagu tu, empat orang, lima orang di belakang tabir tu kan, nak gegarkan satu dunia kemanusiaan tu kan. And then ambil masa pula lama kan, daripada bulan berapa Azhar kita start itu, berapa berapa pan kan, kita approach Omar macam tu, ha, dindong sana, dindong kalau tak macam-macam lagi, nak masuk apa, rap kan, nak masuk rap lah, nak buat a lot of apa ni, ideas yang dalam tempoh tu, sehinggalah itulah baru-baru ni bila dapat, bila dimaklumkan oleh pihak WBE lagu tu dah ni, dan apa ni, even Kai dan dia punya team pun very supportive untuk sama-sama apa ni, menjayakan lagu ni. So alhamdulillah, we hope for the best, we pray for the best, kan. You all pun apa ni, sama-sama kita orang kata Syria Care artist WPE, we stick together, tell the whole world about what is apa ni, humanity kan, message-message yang perlu disampaikan tentang apa yang berlaku di Syria khususnya kan. InsyaAllah, itu dia. So terima kasih banyak Kak Di, walaupun Kai Bahar tidak dapat bersama-sama dengan kita. Kalau kita tengok di MB lain, ramai juga yang nak tanya Kai Bahar, Kai Bahar, Kai Bahar kan. So tapi kita dapat dengar on behalf Kai Bahar sendiri, Kak Di cerita macam mana penglibatan Kai Bahar dan juga semua artis-artis sama ada di frontliner untuk lagu ni ataupun di belakang tabir, semua memainkan peranan yang sangat penting lah, insyaAllah. Baik, sambil-sambil tu saya nak pick soalan yang dikeluarkan, yang ditulis di page Syria Care ni. Antaranya dia tanya kenapa tajuk dia With You, sebab lagu ni dua bahasa, ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. So kenapa tidak With Mu ataupun Bersama You, gantikan English dengan Melayu kan. Silakan. Siapa nak jawab? Siapa yang nak jawab? Saya open. Abang Omar gelak je. Kepada siapa yang ada tak jawapannya. Saya ketawa Wismu tu. Wismu. Lagu Wismu tu kan. Bersama You. Lagu tu. Bersama You. Bersama You. Dia boleh pergi. Kita sebab kita bentuk, jadikan dia sebagai satu lagu yang santai kan, yang betul, easy listening, bak kata Naim kan. So kan even macam budak-budak sekarang pun kan, bila cakap kat rumah pun cakap cakap English juga kan, campur-campur kan. Jadi kita blendkan itu, bukan nak orang kata nak kacau dari segi penstrukturan bahasa ke apa. Kita nak dia jadi easy listening, mudah untuk orang faham. So mungkin kalau ada orang yang apa, dia tak faham cakap, orang kata cakap Melayu pun, bila dia dengar With You, Forever With You, at least trigger dia untuk tahu apa tentang lagu tu kan. Something like that lah kan. Kita boleh reach out. Asyik kadang-kadang kalau anak muda ini duk cakap dekat girlfriend dia kan, Forever With You ini ditukarkan maksudnya kepada mereka. Yalah, insyaAllah. Okey, ada satu soalan lagi saya nak pick. Dia tanya, mungkin ini komposer-komposer pun boleh jawab jugalah. Ada tak perancangan untuk Arabic version? Kalau tadi saya sebut dah ditukarkan kepada Arabic punya version. Dia kata, or probably English version of the song. Maksudnya mungkin dinyanyikan penuh dalam English ataupun penuh dalam Arabic. Wow. Version. Ada ke? Ismail power. Mungkin Siraki ataupun komposer kita, mungkin Omar K. Omar. Okay. Kita tak dengar, dia mute. Mic tak on. Voice mute tu. The voice of the mute.
Sorry. Saya rasa menarik tu sebab macam teringin juga nak dengar artis-artis kita menyanyi dalam bahasa Arab kan. Benda lagi cool ke. Yalah. Permixan Arabic dengan English sekali. Ah, mungkin kan. Instead of untuk boleh faham kan. Tapi mungkin kalau rekod tu boleh. Tapi dia mengambil masa jugalah untuk kita betul-betul lancar dia punya apa bahasa tu. Kalau sebelum ni 6 bulan, mungkin selepas habis PKP tahun depan. Kena ada vocal code lah. 6 bulan mungkin dia double kan. Mungkin jadi setahun ataupun setahun. Tapi okay. Kita boleh online coaching macam mana nak sebut perkataan. Ustazah ada. Ustazah ada kan. Kita yang teknologi. Teknologi. Betul. Okay, dan sekarang kita nak tahu juga harapan, masing-masing punya harapan terhadap lagu ni, baik dari sudut komposer, dari sudut mereka benda pekan tabilah ataupun pihak Sirakir sendiri dan juga penyanyi-penyanyi kita. So, kita nak mula daripada penyanyi ke, komposer ke, Sirakir? Kita vote. Nyanyi lah kot. Nyanyi. Okay. Nyanyi dulu, Sirakir lah. Naim baru nak bercakap. Tapi Naim sebab dia duduk dekat bulan, dia paling jauh sekali. So Naim start dulu lah. Silakan Naim. Naim start nampaknya. Tak ada. Wah. Making challenge. Tak stuck. Okay. Kepada semua yang menonton live pada hari ini di FB Live Sirakir, thank you so much for having us, for watching daripada kami sempena pelancaran untuk lagu With You ni. Saya harapkan supaya masing-masing dapat intipati sebab saya percaya itu adalah jauh di sudut hati kami untuk memberi kesedaran kepada orang ramai. Like once they turn off the song, they have something to think about our brothers and sisters kat luar sana, and teruskan doa anda dan supaya anda semua berada di bawah rahmat Allah sentiasa and stay safe. May Allah bless us, insyaAllah. Terima kasih. Amin, insyaAllah. Mungkin silakan Ismail. Okay, Ismail Zani Zainal Nazri. Okay, saya just nak cakap first of all, thank you so much kepada Sirakir kerana memberi this opportunity for me and my brothers juga. Tak nampak macam sakit tak? Okay, lepas tu saya nak cakapkan thank you juga kepada World Peace Entertainment. Actually, I'm very happy to have a very great team, a great family, dan insyaAllah lagu ni dapat memberi impact kepada orang-orang di luar sana. Tak kisahlah anak muda ke ataupun yang veteran ke, tapi lagu ni saya harap is to give an impact supaya kita dapat memberi juga donation ataupun doa kepada mereka, our brothers and sisters dekat sana. Sebab yang kita tahu, kita pun dalam orang kata PKP ni ramai yang rasa macam susah nak bekerja apa semua kan, tapi we still have to pray for us and also our brothers and sisters dekat sana, insyaAllah. So saya harap lagu ni dapat memberi impact yang kuat lah, insyaAllah. InsyaAllah. Silakan Dennis. Alright, first of all, thank you so much kepada Sirakir and also World Peace Entertainment sebab beri saya peluang untuk menyanyikan lagu ini. And also, apa yang saya harap dalam lagu ini is selain daripada kita mengajak orang untuk buat donation, kita juga boleh macam ajak orang untuk macam kita kena bersyukur sebab macam mana susah pun kita akan ada lagi orang lebih susah dekat luar sana. So, lagu ini dia menceritakan tentang macam betapa susahnya orang Syria dekat luar sana. So, kita kena always be grateful for what we have right now. InsyaAllah, itu dia. Mungkin kita terus kepada komposer kita. Kita mulakan dengan Firdaus Rahmat, insyaAllah. Rasanya apa yang dia dah cakap tadi semualah. Tapi cumanya terima kasih juga sebab peluang ni bukan senang kita nak dapat kan. Terima kasih dekat Sirakir. And maybe kalau ada peluang lagi next for the next Humanity Songs ke, kita boleh kerja sama lagi. Mungkin dalam bentuk skala yang lebih besar kan. Mungkin ada insyaAllah choir dan sebagainya. Kita buat orkestra. Wow. Yeah, kan? Okay. Tapi bila bagi idea, orang bagi idea ni kena a part of tau. Boleh. Kita silakan Mas Dewangga. Mas Dewangga. Yeah. Thank you dekat Sirakir sebab bagi peluang dekat kita orang. So harap siapa yang dengar lagu ni boleh terinspirasi lah dengan lirik-liriknya, dengan video klip dia. So terima kasih. Itu je. Oh, short and sweet, insyaAllah. Short and sweet.
antara Ikhwan Fatana dan juga Brother Omar K. Silakan. Sama nak start dulu? Ikhwan boleh start. Okay, untuk projek lagu With You ni, Syirah Ken ni, saya mengharapkan semoga lagu ni dapat memberi kesedaran dan juga message dan juga apa yang sedang dilakukan ataupun selama ni dilakukan oleh Syirah Ken dapat diketahui oleh umum lah. Maksudnya semua orang masyarakat dapat ambil peduli tentang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Syria, dan sama-sama juga dengan Syirah Ken Malaysia untuk bantu diorang untuk salurkan bantuan. Itu yang paling penting lah Malaysia pada lagu ni. Saya harapkan lagu ni dapat sampai ke hati semua masyarakat. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Walaupun amin. Ikhwan very misteri ya, sebab suara keluar tapi audio visual dia tak berapa nak bergerak. Itu faktor sebab terlalu jauh. Tak overti. Mungkin. Mungkin lama dia sebab ada kabus-kabus. Okay, kita silakan. Betul makin. Saya just nak tambah lah, nak berterima kasih kepada Syria Care sebab memberi peluang lah untuk kita buat lagu ni, sebab lagu ni dia special, dia sambil kita dihiburkan, kita boleh beramal kan. So and then hopefully dia akan membuat orang inspirasi lah kepada pendengar. And nak bagi shout out juga kepada video team sebab animation tu sangat best. Saya power. Tak sangka kan animation sedih. Tu sedih gila. Unique. So yes, good job to everyone lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah, itu dia. Alright, mungkin kita persilakan antara Ustazah dan juga Kak Di lah untuk terus memberikan apa harapan terhadap lagu ni, insyaAllah. Okay. Di dulu. Okay, saya dulu. Saya pun nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada tim WPE, para apa ni, orang kata frontliners untuk lagu ni, backliners juga untuk lagu ni, dan apa ni, maksudnya kita semualah, okay, even daripada tim Syria Care sendiri, daripada tim Kai Baha, dan daripada semua yang sentiasa sokong lagu ni, kita harap dia boleh pergi jauh, dan kalau boleh kita nak dia macam We Are The World tu, biar dia forever orang dengar dan dia terus kan, and dalam apa jua keadaan lagu tu tetap akan diterima sampai bila-bila kan, insyaAllah. Thank you so much everyone for the participation, dan kepada anda semua yang belum like lagi page Syria Care, tolong like Instagram Syria Care Malaysia pun. Kita ada YouTube juga, YouTube channel Syria Care Media, apa ni, Twitter dan semualah, apa-apa ya, you all boleh follow perkembangan mengenai Syria Care. So hopefully lepas ni kita saling support each other, dan kita make sure this is the best thing that we produce and akan long bila-bila lah, long lasting lah orang kata kan. InsyaAllah. Thank you so much everyone. Yay. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Di. Naim, tak panas ke duduk lama-lama dalam api tu? Semangat membara. Semangat membara. Dia boleh mulai ke api. Okey, kita bersilakan Ustazah Siti Sakinah binti yang membaki. Okey, saya sebenarnya agak emotional. Dan sebenarnya sebab apabila saya dengar apa yang Naim cakap, apa yang Danish cakap, Ismail cakap dan semua cakap, berterima kasih kepada pihak kami kerana memberi peluang menjayakan projek khas ini. Sebab to me and I believe on Kak Di punya side, we are more thankful to you guys for being with us and wanting to do this thing with us. It's a big thing for us. Sebab kita ni NGO kecil je, I think you guys to support doing something big, and I'm very thankful for that. Sebab daripada korang duk cakap tadi semua tu, memang terasa sangat terharu lah, sangat terharu. And I feel what I'm feeling is what the Syrian people are also feeling when they know that we are doing this for them. You know, when you have nothing, when you have lost
your home, your families, your work, your education, that you've lost everything. And the only thing that's keeping you alive is hope and faith. And here we are giving them that hope. You know, it means a lot. I mean, if I was to put myself in their place and having someone thousands of kilometers away from me, minta maaf lah, dia keluar lah, dia punya pasal London tu kan. yang dia tak kenal pun, but there are people that are concerned them. I mean, it's everything. It gives them hope for tomorrow because they live on a daily basis. Kan, dia tak ada nak perangan, jangan kita nak perangan lepas pergi nak buat apa, nak buat apa. Dia hari-hari, apa ni, they live on a daily basis kan. So macam kita dalam PKP pun alhamdulillah kita makan cukup, bukan untuk makan cukup, makan extra pula lagi kan. Betul. Kongsi macam what they had to go through previously masa dalam keadaan terkong, you know, bila kita kat sini kita nak masak, tak cukup makan ni, kita dah rasa restless. But imagine that you don't have anything and you don't have things to feed your children. I honestly, a few years ago, I cried the person woman yang minta bantuan because anak dia sakit. Being a mother myself, you know, kita tengok anak kita sakit tapi kita tak boleh nak buat apa-apa, you know, dan dia merayu, dia merayu untuk kita bantu dia. So, I was like, my whole morning was crying because I was thinking about, you know, the situation. So, things like this give them hope, and I very touched that you guys are with us doing this, and macam Kak Lee cakap, hopefully kita boleh continue. And I was about to say also, please follow our page because kat sana we update about everything. And even today I ada cerita pengalaman I masa pergi Lubnan last year, so boleh ikutlah di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Kita banyak video juga di Siriakan India dan juga di Tengok TV. Di Tengok TV ada travelog yang sangat interesting. So maybe masa PKP ni lapang sikit, bolehlah jenguk-jenguk dekat Siriakan Media. Thank you so much. Jazakumullah khairan kathira. Semoga Allah saja yang dapat membalas budi baik anda semua. Sorry. Amin. Baik, terima kasih banyak Ustazah Siti Sakinah binti Mio Umar Baki atas pengusian dan juga satu kata-kata yang saya rasa cukup memberi manfaat lah untuk kita semua. Kesempatan ini, minta maaf tadi saya hilang kejap. Terbang. Jumpa balik. Terbang. Biasalah atas hari ni gaya dan burung kacau kan. Awan burung kacau. Okey, ada satu doa yang saya rasa agak best di Facebook Siriakan ni daripada Ustaz Rizal Ali. Dia kata, maybe one day boleh buat show kat Philharmonic dengan lagu ni in orchestra. Itu dia. Amin. InsyaAllah boleh. MPO. Kita merancang. Kan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah pemerancang. The best planner is Allah lah. So, Allah, yes. Mendoakan yang terbaik untuk lagu ni. Semoga memberi manfaat kepada semua orang. Dan insyaAllah kepada anda yang mungkin menonton pada ketika ini, jangan lupa untuk tonton di YouTube WPE, World Peace Entertainment. Ya, benar. Untuk naikkan viewers, untuk naikkan dia punya, kita dapat simpan luaskan lah. Yang mana ada saham kita dalam tu, bila kita tonton kan, memberi keuntungan, dan keuntungan tu ada juga allocation kepada rakyat-rakyat di Syria, insyaAllah. Dan juga jangan kita lupakan, seperti mana tadi Ustaz Siti Sakinah ada sebut berkenaan dengan projek-projek Syria Care, yang mana kita dah menghampiri bulan Ramadan, kurang daripada 10 hari nak masuk ke dalam madrasah Ramadan kan. So akan adanya kempen Ramadan Al-Khair yang dijalankan oleh Siriakan Malaysia. Kemudian ada tadi projek wakaf Kampung Malaysia yang mana dilakukan oleh untuk rakyat-rakyat di Syria juga. So kita memberi manfaat. Mungkin kita tak dapat membantu dari sudut kewangan, tapi kita boleh bantu dengan kita share, dengan kita sampaikan maklumat, dan juga the most important thing adalah dengan kita memberi doa kita. Sebab doa itu silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mu'min, insyaAllah. Thank you very much. Ya, Ustazah, silakan. Kampung Malaysia tu, wakaf dia tu, actually semua orang mampu beli. Satu lot RM30 je. At least satu lot. Satu rumah tu. Satu lot. Satu rumah ada perlu 253 lot. Satu lot RM30 je. Saya nak cakap Naim dia nak 10 lot sebab belakang tu angkat tangan tu 5, 4, 3. Oh, terbaiklah Naim.
InsyaAllah, insyaAllah boleh, semua orang boleh join, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, yeah, insyaAllah. So, moga kita dapat sama-sama menjadi sebahagian daripada mereka juga. Ya, yeah. Yang kat lagi, silakan. Lagi satu. Apa yeah. Kita... Ya, angkat tangan dia yang comel tu. Ya. Yeah. Tak, sebenarnya kita pun nak ucapkan terima kasih juga kepada Haris Baba. Lupa pula sebab dia tak ada kat sini. Haris mungkin dia tengok tak tahulah kan, tapi kita pun nak ucapkan terima kasih juga sebab dia pun terlibat sama, mungkin dia tak dapat menyuarakan rasa gembira dia ke apa kan, tapi kita terima kasih juga kepada Haris. Kalau tengok maknanya kita sama-sama dalam memperjuangkan lagu yang orang kata karya anda semua ni lah kan. Ha, insyaAllah. Takut terlupa nanti kesian kat dia. Tercinta. Jangan kecantik tau. Betul, insyaAllah. Baik. Jangan lupa guys untuk terus menonton. Di Facebook sediakan juga, kita dah pin di komen link untuk lagu With You ni. So kita dapat enjoy sama-sama. Di samping kita enjoy tu, sebenarnya kita sedang memberi sesuatu yang kita tak nampak kan. Kita sedang membantu juga mereka di sana, insyaAllah. Dan keep following juga semua mereka yang berada bersama kita ni. Kita ada Ustaz Sakinah binti Bia Umar Baki, kita ada Ikhwan Fatana, Mas Dewangga, Dennis Sufian, Omar K, Firdaus Rahmat, Ismail Izzani, Zainal Nazuri, dan juga Naim Daniel, serta Diana Arisa, Kak Di kita, insyaAllah. Moga-moga berhormati kepada kita. Ya? Yeah? Omar je. Apa yang lah Ustaz? Omar. Oh, Omar. Okay. Ha, betul. Ataupun nama panggilan Ustaz adalah Omar. So you guys boleh panggil Omar hari kat Ustaz Sakinah, insyaAllah. Alright, so saya Azailmi nak mohon maaf pada semua yang menonton dan juga kepada anda semua ni, rakan-rakan ikhwan semua ni, kalau ada kekurangan daripada saya, mungkin tersilap bicara terlebih dalam memesra gurau-gurau yang saya pun tak perasan tadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua, insyaAllah. Dan kita akhiri kita punya majlis kita pada petang ini dengan kita membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala.